بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة المسلم. Lanjutan dari pembahasan as-sam'iyat, perkara-perkara sekula ben panjenengan wajib meyakini, mengimani dari pon apa sewarid dari Al-Quran hadis. Semakin berbicara tentang hukmul imani bil ba'thi wal hasri wal hisabi wal umuril ghaibiyya yawmal qiyamah. Panika akan teho koma iman meyakini bil ba'thi kalaban hari ba'th epa cekai dari kopur wal hasri ban hari hasar epa kompol nang situng dataran ekenal kalaban sebutan padang mahsyar sakapina kula bapanjeneng wal hisabi ban hisab taki sakapina paparing nikmat Allah serta kewajiban saya perintah aki bi Allah amal kalakon na itak bitong hisab wal umuril ghaibiyah ban banyak-banyak perkara sepangsa ghaib baik nang alam barza atau perkara are nang kiamat atau nang tunya yaumal kiamat ya ya umul ghaibiyah yaumal kiamat ya rek ya kullu ma warada fil kitab was sunnati tining sepen-sepen perang warada seta kapona pemai dalam alquran was sunnati ban hadis wa dallat ban anu tuaki alaihi ingata seka disa engki ma al adillatu sahiha pona banyak-banyak dalil se sahih mimma nyata dari padang ya ta'allaku sia hubungan ma bil ghaibiyati kalaban banyak-banyak perkara ghaib allati nyata na ghaibiyat takunu sebada pon apa allati yaumal qiyamah ya hari kiamat atau sebekal epangki kat disengki allati yaumal qiyamah ya hari kiamat yajibu panika wajib al iman pon apa iman bihi kalaban kat disama sakap pina sebada dalam Al-Quran dan hadis al akhbar sahihah kak dintam menambi penjelasan perkara ghaibiyat hari kiamat kita wajib iman wa hadha minal imani bil ghaibil ladhi yumdahu bihil mu'minun bantinin kak dintam iman panik setengah dari keimanan bil ghaibi kalaban perkara ghaib perkara tak padang alladhi nyatana ghaib iman yumdahu sayalam bihi kalaban iman al mu'minun apa sirah banyak-banyak orang mu'min yani dalam kitab Allah qala Allah ta'ala dhalikal kitab la rayba fi tining kak disa Al-Quran Al-Kitab upanika Al-Kitab la raiba fihi setada pon apa kamang mangan fi dalam kitab atau bela raiba setada kamang mangan fihi pada dalam kitab hudan tining bidatu lil muttaqina eka andi banyak-banyak orang ahli orang-orang setakwa alladzina nyatana orang banyak yu'minun seiman kapi alladzina bil ghaibi kalaban perkara ghaib Al-Baqarah 2 telah wal iqraru bantining angaku aki bima kalaban padang warada saya takka yang kima fin nasus syar'iyya dalam banyak-banyak nas sebesar syara' hadis Quran huwa panika tining iqrar menyatakan mengakui gak diantar raksu madil mu'minin panika modal lah orang mu'min saya takka arti ini modal hal yang terpenting huwa huwa bantining kak dita iqrar mengakui dari panapa saya datang dari Quran dan hadis nika dalilu imanihi panika telil iman iman nak kata saya mu'min ni kasi kau cak mu'min iman sesuatu perkara saya tak padang tapi datang dari Quran dan hadis fal jannatu ghaibun maka tining suarga panika ghaib wal naru ghaibun bantining apa yang neraka ghaibun panika perkara ghaib yawmal qiyamah kulluha ghaibun bahwa yawmal qiyamah bantining ada kiamat kulluha sekampina yawmal qiyamah ghaibun panika perkara ghaib karena semua akan itu perkara ghaib ini kan termasuk ikrar karena sekapina datang dari Al-Quran atau hadis maka kita mengikrarkan ini hukum wajib mengimani nikah saya kocak orang mau wa yambagi ayya'lam al-mukallaf ben patut pada pokotu oning al-mukallafu pasir orang mukallaf annal aqlal insaniya da sangkuna pun apa akal sepasa manus wal adillata al-aqliyata banyak-banyak telil sepasa akal laisa panika tada laha panika kandi al-adillatu al-aqliyah majalun pun apa posisi kenangan fini nitaqil ghaibiyati dalam titik-titik atau dalam pembahasan banyak-banyak perkara ghaib nafian kalaban matada au itsbatan atau natabak perkara ghaib itu adalah perkara yang bukan ranahnya akal tak masuk akal dia oh. Akan ada hari kiamat akan ada alam kubur itu bukan nita bukan majal bukan posisi tak andikan dengan akal itu kangku mengetahui kak dia tadi ini kebeni atau tada bedongku aduh itu bukan pembicaraan akal murni abali dak nas murni abali dari Quran ban wa inna ma yaqtasiru amalul aqli ala itsbati jawazi dzalikal amril ghaibi ban angin pastena yaqtasiru ngalak cukup atau tak kira lebih cukup pada apa amal lakalakon na akal ala itsbati jawazi dzalik ing atas netepeh oleh nak di sagaibiat
netepe ka disebar kala al-ghaibi sebab zaal. Fal aqlu maka tining akal mathalan kalaban anyon tuaki. Yahku mau panika motos akal bi jawazi ru'yatillah kalaban ko ngengah ngolati ajun Allah. Cara nada reba? Ya kita tidak tahu. Mungkinkah orang mungkin wa bi jawazil ba'ts wal hasyr ban kalaban ko ngengah e pacaka di kubur. Mungkin akal mengatakan mau beda orang ragu. Ini berarti di mana bisa? Berarti dari rekarena. Tidak bisa. Wal hasyar ban pakompol nang situng padang mahsyar. Ini kan jawab gua akan. Bukan hal yang mustahil. Yang harus kita betul-betul pandai dalam membedakan itu adalah hukum akal beda Allah. Wajib, mustahil, jaiz. Beda hukum adat pada wajib. Orang yang bisa ngeperkat itu mustahil, adatan. Tapi secara akal, kongang orang gak dintong tiba-tiba melayang. Saya mustahil secara akalan gak dintong, lamun situng ekala situng ki akari sepolo. Mustahil. Secara akal tak mungkin. Mana bisa secara syara? Kongang. Ajuan Allah subhanahu wa ta'ala beri ganjaran. Andi ganjaran situng, baki, saya anu belain semangat. Karena secara syara, ini kebani situng bareng ekala. Ini kebareng eparing ibi Allah. Bani sedekah kita goreng, bi Allah berhentai kala ajuan tambahan. Soalnya ajuan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa kita dengar resa arik itu perkara mustahil itu mustahil adatan. Mustahil beda orang gak itu keluar lahir dari kajuan seumpama kajuan abudu anak. Karena tak teman ngetela. Tapi bisa seumpama pas bedet anu nikah aborak keluar anak di kongang secara akal. Wal hisab ban jawazul hisab. Kongang hisab itu terjadi. Napa? Epa cek kepakai bi Allah dari pate, epa bolong, epa reksana bi Allah. Kaki lambat, daya ala ku apa, daya ala ku apa, mi daya. Hisabnya, hasab yuhasab hisaban. Wasirat berlebat dengan etete. Tete saya yang lambat, kaya ni anak itu bang obu, tak cuma anak itu bang bedang. Semua tergantung dek amal. Kesokan ajun Allah subhanahu wa ta'ala, al-malik, al-khaliq. Wujudil jannah wal-nar, ben-benar suarga ben-napoi, neraka. Thumma yatalaqqal ithbata min khabari syari. Maka narema pasir ki mukallaf al ithbata da'ana tepaki min khabari syari. Dari khabara sya'an nyari ataki Allah sarang ajunan Rasulullah SAW. Dari ka'limah berarti al amrul ghaibi bani oleh na akal. Manabi lebat mimpi. Mimpi kongang bener kongang salah. Kita tidak wajib ikut dekat mimpi. Tak ada hukum syariat un mimpi nak fulan. Ada. Bahkan beda ulama paling ulama orang amin pe ekon pakon sarang Rasulullah itu tidak pernah menjadi hukum walaupun ya pakon kalako sarang ulama karena seolah adab dak kanjuran Rasulullah mamane ekon pakon dak koreng kali itu tak bisa tetapi hukum dak koreng lain hukum syariat itu sudah final dari kadim masomber. Membahas bisa lebat mimpi, baik-baik kapi orang. Jadi kita tidak pernah takarjon. Oh datang mimpi anu, iya sambil lala aku mengulur tak noro sih meni hukum. Kita tidak ada pelanggaran dalam hal kali. Tidak ada pelanggaran. Epa kondak nikah lebat mimpi. Sejak kapan kita nikah melihat hukum syariat nikah somber mimpi. Masdar syariat Quran hadis nikah jelas. Mari sekarang dihentak bas, kias. Kias gak dia toh benni artena beda tibi kias kan nyari memahami dari Quran hadis mempada situng ilan ijma itu kan ini sebagai ulama tapi al-umurul ghaibi ya gak dia toh diambil daripada asyari maka jangan lambat ketika para sahabat karena sahabat semuanya udul kalau benas berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang azab, berbicara perkara gaib, maka dikemas tefi niyotaki ahadithin Nabi. Mesti maka kita tak jawab lagi. Qalan Nabi anin Rasul berlain sama macam. Ini otomatis. Awak ni kebakun kadang dari sahabat, kena lah tak ikhbal. Perang dari Rasulullah tak ikhbal. Wa minal ghaibiyat iban panik setengah dari banyak-banyak perkara ghaib allatinya tan ghaibiyat wa radat syataka pan apa ghaibiyat fin nusus syar'iyyah dalam banyak-banyak nas syara' wa yajibu ban wajib al iman pan apa iman biha kalaban al ghaibiyat al ba'th tining ba'th wa huwa badring al ba'th atau tadi khabar manabi bada sittung dua telok saya sempat al awal al tsani
Ihya'ul amwat panika maudi banyak-banyak orang mateh wa khurujuhum ban keluar kapi ambat min kuburihim dari kubur kapi ambat ba'dal mauti samarina mateh nika baru ba'af wal hasyar wa huwa bandering al hasyar jam'un nas panika mapolong banyak-banyak manusia sebab da ayyakumu min kuburihim samarina kotu caka kapi engki nas dari banyak-banyak kubur kapi nas liyuhasabu kana sebab jika tu ehisab pasal kapinas al-hisab wa huwa bandiring hisab annallah panika sangkuna wasir ajin Allah Ta'ala yuqiful ibadah panika manang nang Allah dak banyak-banyak kabulah qablan sirafi minal mahsyar sebelum ontur kapinki ibad dari padang mahsyar dari mahsyar jadi yani tempat akompon liyuhasibahum kana sapa jangi sapa sarajun Allah Subhanahu wa taala hum dak kapi ibad ala amal im yang sebanyak-banyak kelakon kapinki ibad wa aqwalihim banyak-banyak awak anggap ibad wa tiqadatim banyak-banyak keyakinan kapi ibad sebelum nyimpang popolong nang padang mahsyar kapi tung persetung fardan-fardan ke entar panggil sana fulan mereka mangkat padang mahsyar nikah susah sakit berat napa belen sama tu ayur sekapi kaki toman ngocak dari ada kian sekian 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 okey baru lagi beri pemberian bukuan catatan amal saya tentu lagi oh wa yajibul iman bi yaumil qiyamah man wajib panapa iman kalaban are kiamat kama yajibul iman akatiyah wa ulana wajib panapa iman bi alamati dirabihi kalaban banyak-banyak tanda semak ang engki yaumil qiyamah al-madhkur saya sebut pun dapat alamat fil kitab wa sunnah dalam Al-Quran wa sunnah dan hadis wajib kita mengimani mana bika din tu pun saya sebut akhir dalam ahadith sahihah dan seterusnya wa yajibul iman coba kita lihat hadis-hadis sahih itu kita wajib mengimaninya ken mun beda orang saya maksud lagi hadis ni ke kau tu dapat dari tingkatan mutawatir benda orang yang tak iman kita tak langsung ngokom dalam kekafir namun wajib wajib iman terhadap esen hadis wajib pun wajib al-iman pada iman bi akhdhil ibadi kalaban amun tu banyak-banyak kabula li suhuf ikandi banyak-banyak suhuf lembaran amal Allah wajibul iman wa wajib pun apa iman ayakinaki kalaban sepenuh hati biwaznil a'mal salih kalaban tempangan banyak-banyak amal sebab kus wa sayaban secupa sekam masa lebih berat kat itu saya menang kama yajibul iman akati olena wajib pun apa iman biwujudi mizanin kalaban badan tempangan tu zan wa saya tempang bi kalaban mizan al-a'malu pun apa banyak-banyak amal manusia amal yaumal qiyamah ya hari kiamat wajib kita mengimani karena disebut dalam Al-Qur'an wajib ban wajib al-iman pada iman bisirati kalaban teteh senang tengah neraka jahannam saya lebati sekapi manusia kagu selamat dari neraka Allah wal arsy ban wajib iman kalaban arsy karena disebut dalam Al-Qur'an seperti apa mun eterangaki bi Rasulullah kita ikut seperti apanya mun tak eterangaki sareng Rasulullah maka kulama panjenengan lo andi kewajiban kaku ing awon ing sumba mena as-sirat kita tanyakan kepada ulama yang selebih kene lebih kene dari dalil dari kadima bare dalil oke aman nak umma mena tak ada dalil sampean saya jelas aki andaikan beda ulama jelas aki tak nemu dalil benar sama cuma tak nemu dalil dari sumber nikah kan umurul ghaibiyah tak bisa lebat mimpi, tak bisa lebat nipu. Umpama nubudu dengan mimpi, kita tidak wajib percaya. Kongang seperti itu, kongang salah. Mana Nabi Bani dari ajunan Rasulullah SAW. Arash. Sampai mana Nabi Ika itu lagi dibahas, mana Nabi nyongok kitab, yang tersebut kitab Al-Bidayah wa Nihaya, ini dibahas hadis-hadisnya. Imam Muslim. Hadis-hadis yang berbicara arash, seperti arash. Seperti apa arash? Arash nang atas angin, air, apa benar, semacam. Karena konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kita iman sekapin perkara saya datang dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa tegak di sanad saya kuat saya bisa ke Baitullah. Tapi saya ke Baitullah benar sama cuma kita kan ento ki
لا نصدق ولا نكذب. Tak bisa kau caki dari syariat. Kedepan kisah Israel yang mana Nabi kata itu umpam dan do'im. Ini dalam bab halal haram dan lain semacam mana kalau bisa. Amma dalam bab akidah juga. Lo tadi akidah maksudnya. Tapi sumpah menhadis do'if ni kah? Nggak ni kecewa hadis. Kita tidak menyalahkan. Oke, okay, benar. Agak tidak dintu. Tapi umpam mana lagi. Sumpah mana. Pas nang hari kiamat. Misal lain masih hadis sumpah mana. Hadisnya do'if. Ya bani hadis bani hadis salah kan. Mungkin saya riwayat akhir ni kurang detail atau ada kesalahan belain sama. Cuman secara garis besar kita wajib bagi iman pada aras. Seperti apa aras? Memang Nabi tadi jelasan ni intinya pada aras. Cuman secara garis besar sarang para ulama ni diambil kesimpulan apa? Tentu kekuasaan ajuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sana kekobasan kibani artin Allah putus tempat belain sama aja. Tahu makhluk paling raja. Wal kursi ban kursi. Ya dalam hadisnya katin nang bidaya wa nihaya kan sudah dijelaskan bahwa sana kursi ka den tempat Nabi ibanding ngaki kala ben aras ka den tempat pada ben situng sejenis ngak leker bareng kene ni kaya sebab nang erot setelah padang pasir. Hamparan napa titik dari hamparan besar. Alam sekali itu juga atau tuhnya benar saya nak ada itu sekali itu. Wal qalam ben al qalam. Saya nolak sekap pina. Saya terjadi dari makhluk ajaran Allah SWT. Maka ulama kita pendapat awalu luka luna saya tertiak kisah dengan Allah napa qalam an nur aing. Anak pemi aing sekap pina sesuatu ni kah? Kata tiang dari aing. Qalam saya nolak sah. Riwayatnya pada beda. Maka tidak ditentu khilaf. Wal lawhil mahfud ban lawhil mahfud. Lawh maknanya papan. Al mahfud saya jaga. Tempat catatan sekapin saya terjadi. Kemudian kusta dalam nazamna Imam Al-Busiri kadintah jelas aki bahwa Nabi Muhammad enggak oningi lauhil mahfud. Akhirnya udah dengan Wahabi, boh, ku tak tahu pada benar Allah, bah tahu kapi. Kita balik bertanya, kaki orang ngajar pas Allah ilmu na yakub karos lauhul mahfud. Ilmu Allah ni kira la yuhituhu syai. Beni karo kita cuba dengan lauhil mahfud. Dalam beban keimanan ada kajian Allah tentang ilmu Allah. Ajaran Rasulullah beri keterangan saya jelas lagi daripada Allah. Hafal kapi pun punten, wallahu a'lam. Ya Allah, kau kan bersaya pakai enggak, bersaya melompa, berlain semacam. Allahu a'lam. Wal malaikatil katibin ali a'mal ibad bin banyak-banyak malaikat. Saya nulis kepi malaikat, ikan di banyak-banyak amal kabulah. Baik kat itu malaikat hafadha atau malaikat kat itu rakib atid. Ma'atafidhi ilmi hakikatiha jami'an ilallah asartana amasra'aki nga'uningi hakikat takapi saya sebut ni ke jami'an sekapin Allah dan kajun Allah tak apa detail dengan ada apa wallahu a'lam detail secara hakikat aman pada sebagian sifat saya jelas akhir dalam Al-Quran dalam hadis dan semacam contohnya neraka jahannam tak apa luasa tak ada mau luasa neraka jahannam kat dia tu oh cangka roh situ hal min mazid. Tabun para pakar hal min mazid ungkapan neraka jahanam betapa luasnya sampai tak yokor. Tadi mungkul on sampean ni ka ngukur luas aku meteran neraka jahanam hal min mazid kibel boleh tambahan ya Allah. Busa ke kapi ada tak busa. Wa yajibu man wajib al-iman wa pada iman bil jannati kala ban swarga wan nari ban neraka wa annahuma wa sakuna neraka ban swarga makhluqatan ipanika makhluk. Pada saya cipta aki kedua nah, la tafniyani wa la tabidani, tak rosak kedua nah, ben tak ancur kedua nah, wa khuliqa ban etatiyaki kedua nah, wa khuliqa ban etatiyaki li kulli minuma ikandi sapa-sapa itu minuma dari kedua nah, kina raka ban suarka ahlun panapa ahli
wajib wajib al-iman pada iman yakin akan bihaudin nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bentar lah kan nabiyina kaul istaja al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafaati bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pon sekapin nasihat dari Al-Qur'an dan hadis kita aman nabi kita iman enggak napa bentuk secara lengkap apa boleh semacam mana fawidu ilmuhu ila Allah sepenting benda talak ke artinya mana nabi iya no mainga tak kira palka serancenga orang-orang gak ada tobekal tepangki sarang Rasulullah umat Nabi Muhammad nginom nang kadinta Allahu taala a'lam.